Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Sekarang saya sedang berada bersama Bapak Sekdis. Alhamdulillah, kita tadi baru saja melaksanakan audiensi dengan Bapak Sekdis mengenai Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Yang alhamdulillah, Pak Sekdis juga bisa hadir dan juga memberikan beberapa kesan-pesannya. Nah, langsung sekarang kita dengarkan langsung dari Bapak Sekdis, gimana nih Pak, kira-kira dengan hadirnya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, kira-kira bagaimana pesan, kesan dan pesannya gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir ini adalah organisasi yang sangat bagus, organisasi yang memang bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan berbagai stakeholder lainnya, dan bisa menjadi dioptimalkan dengan berbagai hal untuk kegiatan-kegiatan. Dan saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang hebat. Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak. Satu lagi, Pak, ini kira-kira bagaimana sih, Pak, untuk dari Dinas Pendidikan sendiri dengan Forum Pelajar Sadar Hukum HAM, untuk kedepannya tindak lanjut dari audiensi ini kira-kira seperti apa nih, Pak? Boleh diceritakan kepada rekan-rekan kita. Ya, baik. Kita punya banyak program-program di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Banyak hal yang bisa kami komunikasikan, banyak hal yang bisa di info-info kepada teman-teman pelajar se-Jawa Barat, dan bahkan mungkin tidak hanya yang ada di Jawa Barat. Pada prinsipnya adalah kami ingin pelajar Jawa Barat adalah pelajar-pelajar yang juara. Siap, alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak atas waktu.